lagi dengan saya di channel Arkan Gaming 237 di Minecraft Tutorial Indonesia. Yeay. Dan di video kita kali ini saya bakalan ngasih tutorial. Jadi kalau kalian lihat, jadi saya bermain di PC ya. Saya bermain di PC saya. Jadi ya sekali lah gitulah main Minecraft Better Edition di PC gitu ya. Nah, jadi ya karena saya nggak punya duit buat beli Minecraft ya, beli Minecraft Bedrock, saya nggak punya duit, jadi ya saya pakai, dan bajakannya juga agak susah buat dicari, ya udahlah saya akhirnya pakai yang trial. Nah, dan seperti yang kalian tahu, kalau di trial itu nggak bisa kreatif kayak di HP, jadi nggak bisa, jadi tentunya ini akan membuat saya jadi apa ya, gimana gitu ya, nggak puas gitu mainnya. Nah, tapi tenang saja guys ya, karena di sini saya karena akhirnya saya menemukan cara untuk kreatif ya, seperti kalian lihat ini. Nah, lihat nih ya, ini kalau kalian lihat ini tuh model itu ini trial ya, bukan trial ya, tapi plus bisa ngecheat juga, jadi kayak di HP gitu loh, game mode yes, kayak di HP gitu loh ya kan, kayak di HP. Nah, jadi gimana caranya? Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke, ya pokoknya itu. Nah, yang pertama kalian harus download yang nama ini Universal Minecraft Editor ini ya. Nah, fungsi buat apa? Jadi kalau di HP itu namanya block topograph ya. Namanya block topograph nih kalau di HP itu. Jadi bisa dibilang ini adalah block topograph tapi buat di PC, dan tentunya ini lebih lengkap. Nah, kenapa lebih keras? Kenapa saya bilang lebih lengkap? Nah, saya buka aja langsung, dan linknya ada di deskripsi kan. Nah, kalian bisa lihat ini, dia bisa kan Universal Minecraft Editor ini itu kan bisa mengedit juga Word, untuk kalau kalian punya Word di Minecraft Xbox 360, PS3, PlayStation 3, Wii U, Java juga bisa kan, Java Edition juga bisa, dan Pocket Edition ya juga bisa, PE dan Windows 10 pastinya itu bisa. Nah, jadi makanya saya bilang ini lebih lengkap karena ya namanya universal, pastinya ya lebih menyeluruh gitu ya, jadi lebih lengkap. Jadi kalau kalian pengen kalau kalian pengen nggak mau ribet ini ya, download lagi di HP kan, di mana gitu kan, cukup pakai ini aja, kan bisa mengedit Word kalian ya, Word di ya Word kalian lakunya, bahkan Java juga bisa. Oke, tapi karena saya pakainya karena tutorialnya untuk Minecraft Windows 10, jadi saya pilih Windows 10. Nah, terus kan, oh iya, ya sebentar. Baiklah, jadi kita kembali lagi. Jadi tadi tuh saya lupa buat bikin Word baru. Jadi kenapa harus bikin Word baru? Karena oke, jadi kita langsung mulai aja. Open. Nah, by the way, ini kurang lebih sama lah ya kayak di HP ya. Kayak di HP ini kurang lebih sama. Cuma kalau di PC itu enaknya kan nggak perlu yang namanya apa, rename foldernya. Ini langsung aja gitu. Jadi enak gitu. Nah, jadi itu dia. Kalau jadi kurang lebih sama lah kayak di HP. Nah, seperti itu. Nah, kan cari aja comments ini ya, bahwa kan bisa pakai ini. Kalau pengen, kalau kan mas nyari ya bisa kalian aja comment itu aja ya, cari aja nih ya. Bisa nggak sih? Kayaknya enggak ya. Yaudah, nah, disini saya sudah nemu ya. Nah, jadi kayak tinggal gua jadi satu, terus jangan lupa enter. Habis itu kan chat save, dan ya udah tutup dan kembali. Nah, silakan kan buka lagi Minecraftnya. Oke, jadi di sini saya sudah berada di maksudnya sedang loading gitu ya di Word-nya. Dan oh ya, betul kalian yang bertanya, bang kenapa ini gak di full screen aja? Nah, jadi kalau saya full screen, ntar ini videonya error, ntar videonya kalau saya full screen, makanya sengaja nggak saya full screen, karena ntar videonya error. Karena GPU saya, bukan GPU sih, ya, malah GPU loh. Ya kan saya malah pakai APU loh, malah bukan GPU, karena nggak punya duit saya cuy, nggak ada duit saya masalahnya. Makanya itu buat kalian yang dermawan, makanya baik banget dermawan, silahkan kalian bisa menjumbangkan sebagian duit kalian ke berdonasi ya. Linknya ada di deskripsi kan, deskripsi minimal kalau nggak salah 10.000 deh, kalau nggak salah minimal tuh ya, soalnya ya donasi lah, soalnya ya kasih cuy, suka saya ya, inget tuh. Nah, itulah. Jadi nah, btw ini kan ada ini ya waktu gitu. Nah, itu buat kalian yang ragu, nah ini kalau kalian lihat di Instagram saya, itu saya ada kayak video eksperimen, saya bermain Minecraft trial sampai waktunya habis, dan hasilnya ya gak terjadi apa-apa.
Jadi itu, jadi apa ya maksudnya, berarti ya nggak terbatas waktunya gitu. Jadi ya kan jangan ragu, dan kayaknya sih ini apa kayak kayaknya sih ini sama apa ya, maksudnya berlaku juga untuk Minecraft Windows 10 kayaknya. Soalnya kan ya masih satu, soalnya kan masih satu edisi cuy, masih satu edisi soalnya ya kan, itu cuma beta, cuma beda platform doang, masa nggak bisa gitu ya kan. Oke, dan lalu nah ini kan survival ya, dan cara kerjanya gimana bang? Ya sama kayak di HP ya, slash game mode one udah gitu doang ya kan. Seperti yang saya bilang, kurang lebih ya sama kayak di HP gitu, karena memang ini cuma apa ya, cuma beda edisi doang sebenarnya mah. Sebenarnya maksudnya sama gitu, cuma yang beda edisi doang, cuma yang membedakan ya cuma ya cuma beda platform doang, kecuali Java ya. Kalau Java Edition tuh beda lagi, kalau Java Edition tuh beda lagi ya, kalau Java Edition ini ya, kalau Java Edition tuh beda lagi, makanya itu ya. Kalau ini mah ya ya oke okay. Dan juga bahkan yang bertanya bahkan kenapa aku udah lama gak main Java Edition, karena di PC saya kentang ya. Sebenarnya saya ada sih PC yang bisa main Minecraft Java Edition, tapi ya CPU-nya terlalu kentang cuy. Cuma dapat berapa FPS doang loh. Beneran. Saya Minecraft Java Edition cuma dapat berapa FPS doang itu. Makanya itu sangat kentang sekali tuh CPU-nya itu ya. Baiklah, jadi saya bisa juga bisa jalan-jalan. Jadi bisa, betul ini bisa kan, kalian bisa bebas melakukan apapun. Semua kalian tuh mau lancur juga bisa, mau buat-buat juga bisa, ya kan? Membuat puas, pokoknya ini ya sama kayak di HP lah, bebas gitu kayak di HP ya kan, sama kayak di HP ini bebas. Ini sangatlah berguna sekali guys. Oke guys, mungkin cukup saya untuk ini ya. Oke lupa terus sih. Oke guys, jadi cukup saya untuk ini. Jadi itu dia untuk apa ya, ya kayak semacam apa untuk cara tutorial cara kreatif di Minecraft tutorial Minecraft Bedrock Windows 10 dan ya. Itu dia, jadi konsolnya kan saya udah buat yang versi HP-nya, dan sekarang untuk yang versi Windows 10-nya gitu, untuk versi PC atau versi PC-nya. Dan ini ingat ya, mereka Bedrock Windows 10 bukan Java ya. Jadi kalau Java saya kurang tahu gimana. Ya, kalian bisa coba aja sendiri kalau Java. Oke, jadi mungkin cukup sekian video ini, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari saya. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di @arkan.gt.23 ya guys. Oke, dan sampai jumpa di Minecraft Tutorial Indonesia selanjutnya. Bye bye.